Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita lanjut lagi main apa Saber? Main Minecraft Survival Mode season ketiga kesayangan kita semua. Hore! Maaf banget kemarin aku absen 2 hari karena aku sumpah ya Saber ya, mual pusing gitu lah gak kuat. Tapi hari ini aku mencoba untuk menghibur kalian lagi walaupun masih sedikit pusing. Tapi ya udah ya Saber ya, yaudah ya mendingan sekarang kita langsung let's go. Aha, let's go. Tau gak sih Saber, setelah di episode terakhir kemarin diriku sedih karena what, diriku gak bisa adopsi gajah. Tapi today aku bisa mewujudkan keinginanku untuk mengadopsi gajah. Jadi aku gak akan pakai si lampi-lampi ting ini ya, sugar lamp ini. Kita akan pakai the power of, mana sih, oh ini dia, gold ingot. Tada, kita akan bikin lasso yang mana kita akan bawa paksa ya Saber ya, dan kita akan taruh dulu di dalam lasso sampai dia gede kayaknya. Kita butuh, wait, kalau bikin lasso selain butuh golden ingot, kita juga bisa pakai gold nugget dari Glimmer of Gaia. Wow, kira-kira ini di dropin dari apa ya Saber ya? Aku kepo soalnya, biar bisa kita bunuh-bunuhin gitu loh. Kita bisa bikin angel ring, tapi enggak. Kayaknya itu enggak mungkin bisa wujudkan, kita wujudkan dalam waktu-waktu dekat ya Saber ya. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pastiin untuk like, share, dan komen, and telling your friends too. Sebelum malam menjemput, mendingan kita bocan dulu, terus kita taruh dulu semua yang kita punya, ya kan Saber. Dan di episode kali ini juga aku pengen bikin dekocraft. Abis itu setelah bikin dekocraft, aku kayaknya pengen ningkatin ini ya, jadi lantai 2 gitulah Saber. Pokoknya aku pengen ganti dinding aku, tapi gak di episode kali ini juga. Yang penting kita dapetin gajah dulu. Jadi mendingan sekarang kita bocan dulu supaya besok cepet pagi. Semoga sih gajahnya gak cepet gede ya Saber ya. Oke, good morning everybody. Jadi kemarin tuh aku udah menjelajah dan aku tuh nemuin banyak banget item ya, item gitu sih. Ini aku pengen di-delete-delete dulu yang kayak gini, gak penting ya kan Saber. Aku nemuin chocobo, wing horse, terus nemu desa kecil dan nemu anak gajah. Jadi kita langsung teleport. Dia ada di mesa dong sendirian, kasihan banget gak sih, pas banget. Yes, aku bisa dong ya Saber. Pas banget karena kita lagi di mesa, kita kan butuh banyak banget clay. Aku, hello. Wow, corak mereka sumpah keren banget, tau gak sih corak mereka? Parah keren banget. Jadi Minotaur-nya itu, dia jahat apa enggak ya Saber? Aku gak tahu ya dia jahat atau enggak. Terus aku pengen lihat juga sekeliling. Ostrich, oh my gosh, itu ostrichnya keren banget gak sih, keren banget gak sih. Oke, fine. Sebelumnya, kayaknya di daerah sini tuh lumayan berbahaya gitu kan. Padahal aku tadinya pengen banget ngambil kaktus. Jadi aku mau lihat dulu, ini dia claynya clay terracotta normal. Jadi aku mau ambil terracotta yang normal-normal aja. Soalnya ini yang berwarna ya. Iya, ini yang yellow terracotta juga boleh deh Saber untuk stok ya kan. Karena kita butuh untuk ganti dinding. Karena nggak mungkin kan dinding kita gitu-gitu aja. Kayak monoton banget gak sih Saber. Kira-kira warna yang bagus untuk rumahku apa ya? Yang aku banget gitu lah. Kalian kan pasti tahu ya kalau aku tuh stylenya itu tuh kayak gimana. Aku yakin kalian pasti tahu aku banget, Cella. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share, dan komen, and telling your friends tuh. Kita ambil dulu satu stack lumayan. Nah nanti si terracotta ini bisa kita warnain. Terus aku pengen rumahku tuh nanti ada sayapnya, terus ada bunga-bunga like Desailand ya. Apa kabar Desailand? Iya tau gak sih, aku tuh kadang rindu main Desailand ya Sabernya. Tapi I don't know, aku sekarang sedang ingin fokus ke survival mode dulu dan juga roleplay. Karena Ashon bilang dia lebih seneng main Minecraftnya roleplay katanya Saber. Yang ini bakalan jadi serius roleplay ya Saber ya. Jadi aku akan usahakan, makanya nanti aku upload roleplaynya setelah jadi kayak satu season gitu loh Saber. Jadi kalian gak usah nunggu-nunggu gitu, ngerti gak sih? Jadi kalau aku udah beres nyelesain satu season, nah nanti aku langsung upload. Wait, itu ada another gajah. Oh, itu orang tua gajahnya ya. Oh my gosh, itu ada apa dong? Banyak makhluk dan di sini ternyata banyak ostrich, banyak ostrina. Okay. Oh, di sini juga ada loh ostrichnya. Lihat sih. Oh my gosh, jangan bilang itu mangrove. Kayaknya bukan, itu birch ya. Aku udah berpikir itu mangrove dong, ternyata bukan. Hai ostrich, hai bapak gajah. Dan ini ada yang mengawasi dari sini. Yes, kayak dia serigala ya. Aku gak tahu juga sih. Ini udah satu stack ya yang clay. Clay mulu saya keingetnya.
terakota. Yes, kita yang kuningnya juga kita ambil lumayan sabar. Jadi kalau misalnya butuh apa-apa, tinggal caw ke sini aja ya kan. Lanjut again. Sejauh ini sih kita belum menemukan hal yang berbahaya gimana gitu ya. Tapi semoga aja sih nggak nemuin sih ya. Waduh, ternyata di sini ada, wow, revenge. Kayak nggak kesana ya, mohon maaf ya. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Kayak aku mau ambil ini. Oh my gosh, maaf loh. Oh my gosh, nggak sengaja loh. Ostrina, nggak boleh kayak gitu. Maaf, saya nggak sengaja. Aku mau ambil kaktus, tau nggak sih kamu tuh gitu banget sama saya. I'm sorry, kan tadi aku udah bilang I'm sorry. Itu kayaknya ada anak gajah lagi apa orang tuanya? Oh, orang tuanya dong. Ya, I'm keciwi. Idi, aku dikejar-kejar dong, sabar. Padahal aku gak sengaja, sumpah. Seriusan, aku gak sengaja. I'm sorry. Sorry. Cause I... Oh, no, 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 no. Wait, 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 wait. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bye, bye, Ostrina. Kita hindarin si Ostrina. Ada Bambina. Yeay. Oh, ada ulet-ulet. Ulet. Kita ituin yuk si ulet yuk. Biar kita dapat slime ball. Karena kita kan tahu kan, sabar. Aku susah banget menjelajah swamp sekarang. Gegara ada si mermaid. Mermaid lah. Pala itulah yang super duper. Galak banget kalau di-kill. This love. Kan, ya gitulah. Aku mau mamam dulu mashed potato karena ini tuh sumpah enak banget ya, sabar ya, dipikir ASMR kali ya. Yeay. Oke, okay. Tadi aku di sini kayak melihat sebuah makhluk-makhluk gitu, tapi aku nggak tahu apa ya. Gak ada apa-apa sih. Ini pohon apa? Cakep banget. Ini buah apa, oi? Kagak ada. Ini belum ada yang berbuah, sabar. Oh, ini hewan apa sih, sabar, sumpah loh. Iya, aku tahu ini apa, coba nggak tahu ya. Chocobo, we found a chocobo. Wow, itu buntutnya bagus banget warnanya nggak sih? Di sini ternyata ini ya, apa sih namanya tuh, banyak hewan-hewan gitu, bagus lah. Oh, ternyata ada jaguar ya. Eh, jaguar ada anaknya nggak? Kalian sudah beranak belum, jaguar-jaguar? Belum ya? Oh, ntar dulu, jangan kasar dong. Mainnya jangan kasar, duns. Ini ada tikus. Hai, tikus. Ada banyak embek-embek juga lagi ya, sabar ya. Banyak banget jaguar di sini. Oke, okay, kita... Ntar dulu, itu apa ya? Itu apa dia? Aku kayaknya nggak mau ke situ. Kayaknya di situ lumayan berbahaya. And then di atas ada what-what. So what? So what? Ada negeri di atas awan, bukan ya? Inventory pets. Ada inventory pets. Kebetulan kan kita emang hunting karena kita koleksi juga. Jadi setiap daerah di mark ada pembunuhan di daerah situ, sabar, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Tadi aku sumpah lo nyesel banget bikin golden lasso-nya cuma satu doang. Oh, ada Valkyrie. Valkyrie? Ya gitulah, aku gak tahu gimana nyebutinnya. Tapi yang jelas kalian tahu kan maksud aku apa. Yes, itu. Ada si itu. Jadi kayaknya kita agak menjauh. What? Apa sih, kasar banget sih makhluk-makhluk di sini. Males aku tuh. Agak menjauh dari daerah-daerah sini ya, sabar ya. Coba kita jelajah sedikit lagi sebelum malam menjemput. Ya kan, harusnya tadi aku bawa beberapa golden lasso supaya bisa bawa chocobo juga ya kan. Kita juga belum tetasin si garaga loh, sabar loh. Hai. Wow, apa Anda? Banyak hewan-hewan aneh yang mana which is AM don't understand ya. Cella ngomongnya bahasa Inggris tapi salah. Ya gitulah, sabar. Soalnya aku nggak pakai Waila. Nanti aku harus pasang dulu deh. Kayaknya aku pasang Waila deh, tapi nggak tahu, lupa aku aktifin apa kayak gimana, nggak ngerti lah. Oke, okay, banyak ini bunga-bunga cantik ya di sini ya pemirsa ya. Pas banget aku mau ambilin kamu, ya kan, ya kan. Jadi sabar sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share, dan komen, and telling your friends too. Oke, okay. Semoga besok udah bisa normal lagi ya, sabar ya, aku uploadnya ya. Ini buah apa? Banyak yang belum berbuah tahu, sabar. Oh, kita juga harus mulai menjelajah Tomcraft, ya kan. Nanti lah ya. Mau kemana sih ini? Oh, wait. Oh, kayaknya di sana ada hutan deh.
Wah, ada komodo. Komodo, oi, komodo galak, oi. Ya, kita ketemu swam kayaknya. Hai, Ducky. Ya, siap-siap aja ketemu si mermaid, ketemu buaya, ketemu hewan-hewan reptil, ya kan? Hai, ada lebah juga dong. Hai, panda. Wah, banyak banget komodonya di sini. Waduh, serem guys. Oh no, dia bisa kelihatan ya dari jarak segini ya, sabar ya. Aku langsung dibun. Ih, ya Allah tolong. Pada jahat-jahat, hei perempuan lebah, tolong dong. Itu teman-temannya dong, tolongin dong. Pada galak-galak. Males aku kemana-mana, susah, seriusan. Mendingan aku piara naga deh, kayak di survival mode season kedua. Ke sini susah, ke sana susah ya kan. Ayo udah, mari kita balik aja lagi. Oh my gosh, bagus. Udah agak malam juga. Voila, we are here. Udah sampai rumah, yang mana sampai detik ini aku masih gak tahu mau makan apa ya. Alias masih gak jelas gitu loh, sabar. Tolong ini watermelonnya disisain ya, karena kan saya butuh tuh untuk ditanam kan. Nanti kita one by one, Cella. Lagian Anda yang diprioritasin malahan si gajah ya kan. Oke, kita akan bikin kandang. Kemarin ada sisa nggak sih? Kita bikin dari pagar aja dulu ya, sabar ya. Aku kayaknya mau pakai birch aja. Yes, kita pakai birch. Segini kita akan bikin dulu sticky stick. Satu stack ya kan. Kita udah bikin dua gate-nya, besok kita akan tes ya kan, sabar. Good morning, good morning, good morning everybody. Oke, kita akan keluarkan si gajahku ya kan, gajah terucul. Ada creeper. Ye, creeper, creeper. Oh, hai kunci, hai. Yang di situ ada creeper Rina loh, di situ loh. Bahaya. No 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 no. What are you doing? Naon eta? Nahani. Serem, oi, gak usah ngajak gelut. Sini ngajak gelut, sok, rembukan, sok. Sok, ngajak gelut mereka. Si Harpy kok warnanya beda ya, sabar ya. What's wrong, Harpy? Ayo, kamu ngajak gelut, sok, kadie, tah. Gak berani kan, situ kan. Oh, banyak banget di sana. Lah, lah, creepernya kok loncat-loncat sih? Aku baru tahu dong ada creeper loncat-loncat. Oh my gosh, kita takut-takutin. Ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Kaditu, kaditu, kaditu. Oke, dia udah pergi. Itu creepernya lucu banget, sumpah loncat-loncat. Kayak congpo ya, mohon maaf ya. Oke, udah gak ada yang menghalangi. Let's to the go. Kita akan kenapa kita gak pakai dark ya? Oh ya, ya udahlah. Ya udahlah ya. Kita di sini aja ya, sabar ya. Ih bingung loh mau bikin kandang gajah doang, please deh. Kayak di sini aja. Kita bikin segede gimana? Takutnya nanti dia makin gede kan. Segini cukup ya. Cukup dong. Tuh 2 3 4 5 6 7. Udah. 8 kali 8 lah. Nah, nah eta teh. Masih saya teh bikinna teh asa pabaliut gak sih, sabar. Maafkan ya jika ada susundaan. Oke. Sakieu nya, mohon. Alright, nah sekarang tinggal kita. Wow, Dad. Kok kamu udah gede lagi sih? Oh my gosh, jadi pointless dong. Dari kemarin sumpah dah gagal mulu ya kayaknya ya. Coba-coba nanti kita kasih sugar. Yeay, sugar, sugar. Sugar lump. Coba-coba kita kasih sugar lump dulu. Salah. Nih, pabaliut rasanya tewai. Coba kita kasih sugar lump. Mau kemana kamu? Yeay, dimakan eh, dimakan eh, dimakan eh. Terus, 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 terus. Ya ampun, sampai semua sugar lumpnya habis, dia nggak mau-mau dong. Sebel banget kita masukin lagi. Supaya usianya nggak bertambah gitu loh. Habis gimana dong? Sebel nggak sih? Yang penting kita udah punya ya. Tinggal kita giat bikin sugar lump aja. Aku nggak tahu butuh berapa banyak sugar lump. Tapi biasanya nggak sebanyak itu sih. Mungkin kita harus bikin 16 kali. Makanya kita tanemin sugar cane di sekeliling sini. Untuk produksi sugar lump ya kan, ya kan, ya kan. Di sini juga, di sini juga, di sini juga, di sana juga. Di mana-mana hatiku senang.
di sini, and then naon eta, kenapa kayaknya semua makhluk warnanya berubah nggak sih? Kalian nyadar nggak sih? Nyadar nggak? Kalian nyadar nggak? Nggak. Apa aku doang? Apa ini hanya halusinasi? Tidak, Milea, kau tidak berhalusinasi, Cella. Oke, cus, kita akan bikin deco bench ya. Yang mana kita butuh naon sok. Kita butuh crafting table kulay makulay. Pewarna biru atau lapis lazuli. Pewarna merah and kaktus. Kebetulan banget kan kita kemarin punya kaktus. Tapi, bener dong di sini kita kasih torchina ya. Kita punya clay kan ya. Kemarin kita ngambil clay kan. Yes. Abis gitu kita akan smeltingin dulu. Ini aku nggak tahu bisa nggak ya smeltingin di sini, please bisa dong? Nggak bisa ternyata, hanya harapan semu, Cella. Aku mau itu dulu di situ ya. Abis itu aku ada pewarna merah nggak? Ayo anda lihat-lihat dulu pewarna merah inware, cuy, inware. Oh di sini. Oke, aku mau taro dulu ya. Kita butuh pewarna merah satu, abis itu pewarna biru. Aku punya deh kayaknya. Yes, aku punya ini si lapis lazuli. Dan kita akan coba untuk netasin si Garaga ya, sabar ya. Biar si Pluto ada temennya, ya kan. Biarin aja ntar juga. Ih, ada laba-laba di luar pekarangan saya, pemirsa. Ya udahlah, bodo amat. Oke, ini udah ya, udah. Tinggal kita ubah pewarna merahnya, like that. Kita bikin dulu apa, what is this? Oh, Garaga ya. Ya, terinspirasi. Wow, gara-gara kamu sudah menetas lagi aja. Walaupun gak kelihatan kayak Garaga, tapi anggap aja ya, sabar ya, bodo amat lah. Oke, kita bikin what is this called? A crafting table, voila. Oke, and tada, my first deco bench. Gimana nanti kita bisa mendekor-dekor. Garaga, awas kamu. Nice. Nanti kita tinggal isi clay makule. Makanya kita harus lihat dulu cara bikinnya kayak gimana tuh si clay, because I am forget again. Oh, butuh banyak pasir, banyak tanah, dan pewarna ya. Okay, kalau kayak gitu, oh iya aku pengen ini dulu. Dan sekarang adalah I am so hungry, jadi kayaknya aku pengen masak something. Tapi kira-kira masak apa ya, sabar ya, yang easy peasy lemon squeezy. Karena peralatan masak aku juga hilang, entah berantah kemana, aku gak tahu. Kayaknya masak jus-jusan enak ya. Cuman butuh kayak gini doang sama juicer. Kita cuman butuh stone. Where is my stone? Stone, dimana stone? Oh ya, aku mau taruh ini dulu. Kule makule. Kita harus smeltingin dulu. Di sini bisa gak sih? Jadi berapa biji? Coba aku mau tahu kalau misalnya kita nge-smeltingin cobblestone, dia bakalan jadi apa? Wow, jadi gravel ya. Wow, jadi kita gak usah capek-capek nyari gravel next time, sabar. Tinggal itu aja, tinggal pakai coal grinder. Jadi deh gravel, kan? Oke, kita punya banyak stok iron. Nah, kira-kira apa nih yang mau di jus nih? Bisa bikin jus melon slice. Kita bikin ini, terus juga chair. Jangan deh. Apa ya? Cuman bisa bikin ini doang. Ya udah, gak apa-apa. Yang penting jadi 3 gelas aja ya. Kayak kita bikin pressure plate dulu. And voila, guys. Langsung kita bikin juicernya. Jadi melon juice. Let's go kita minum. Bon appetit ya. Nambahin apa? Nambahin speed. Wow. Oke, sampai di sini dulu kita main Minecraft Survival Mode Season ketiga. Di mana di episode kali ini kalian sudah melihat kan akhirnya diriku berhasil mengadopsi seekor gajah walaupun belum resmi dikasih nama. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pastiin untuk like, share, dan komen. Atau linknya first to. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif. Bye bye.